Aduh, sidang kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjak Barat. Jadi, 4 orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni Fatmayati, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi, akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Yang mana beritanya? Ini dia beritanya. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Pengadilan Negeri Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 11 Juli 2022. 4 orang terdakwa tersebut yakni Yalmeswara, David Sihombing, Fatmayanti, dan Adrianus. Minggu depan keterangan terdakwa dan ada juga saksi adat dari para terdakwa. Sebelumnya para terdakwa diduga secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV melaporkan.